Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Nasrullah Sasak. Oke guys, kali ini saya akan mencoba mereview tentang perombaan bak new carry guys ya, karena baknya ini masih baru, tetapi karena muatannya banyak, jadi kita harus dirombak atau dimodifikasi guys. Nah seperti itu guys. Oke guys, untuk lebih berkembangnya channel ini, jangan lupa di like, subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, bagaimana video selanjutnya? Nah seperti ini guys, setelah kita pasang sikunya dan hasilnya seperti ini, sudah kokoh. Dan yang tadinya sebelum kita pasang sikunya itu atasnya ini bengkok guys ya, padahal mobilnya ini masih baru. Nah setelah kita pasang sikunya ini, sekarang sudah lurus. Dan yang perlu diperhatikan guys ya di sini ya, kita harus memakai siku yang agak tebal guys ya. Nah, kalau untuk harganya guys itu bervariasi di toko besi itu, antara 150 ada yang sampai 200. Nah kalau yang ini yang dipakai konsumen kita, yang ini yang agak tebal guys ya. Nah itu kurang lebih 220 guys. Nah seperti ini hasilnya guys setelah kita pasang. Udah kita las pull, tidak di las pull guys ya, di titik gitu ya kan. Nah seperti itu. Dan walaupun kita pasang ring di bawahnya nih guys, dia tetap kalah karena dia bawaannya ini dia tipis. Nah sekarang setelah kita tambah sikunya, dia jadinya lebih kokoh untuk menopang daripada bak tambahannya guys ya, atau keranjang tambahannya. Karena apa guys? Karena muatannya ini kapasitasnya itu kurang lebih 3 sampai 4 ton guys ya. Berhubung ini mobilnya motor pisang, jadi dia pakai ada keranjang tambahan lagi guys. Nah tapi kita harus kasih siku tambahan atau plat tambahan ya, biar lebih kuat untuk menopang keranjang tambahannya nanti. Oke guys, seperti ini hasilnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke guys, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.